Apakah kamu tahu Nakam, The Avengers, kelompok pembunuh massal? Nakam, dalam bahasa Ibrani adalah balas dendam, adalah sebuah kelompok yang terdiri dari sekitar 50 korban selamat Holocaust yang berniat untuk membunuh orang-orang Jerman dan Nazi pada 1945 dalam rangka membalas pembunuhan 6 juta Yahudi dalam Holocaust. Dipimpin oleh Abba Kovner, kelompok tersebut berniat untuk membunuh 6 juta orang Jerman dalam bentuk balas dendam, bangsa ganti bangsa. Kovner datang ke Mandat, Palestina dalam rangka mengamankan sejumlah besar racun untuk meracuni air untuk membunuh orang-orang Jerman dalam jumlah besar, dan para pengikutnya menginfiltrasikan sistem pengairan Nuremberg. Namun, Kovner ditangkap oleh Inggris saat ia kembali ke Eropa.